أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الخيرين الفاضلين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا من علمك المحزون وسنا بسترك المسنون. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك. وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين ماشير المؤمنين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <welche ăn> الحمد لله نحمده ونستعينه سكلا بجي بغي الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan hidayahnya memberikan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa istiqamah untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu majelis tafsir surat al-fatihah yes. Pada malam yang mulia ini kita masih mengkaji kembali sampai kepada ayat Ehdinas suratul mustaqim. Nah, sebelum nanti kita akan baca teksnya sebagai pengantar dan pendahuluan. Yang pertama, beberapa hari lagi atau sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab. Rajab al Murajab. Rajab Rajabul Fard yeah. salah satu bulan haram satu-satunya bulan haram yang terpisah itu bulan Rajab Dzulkaedah, Dzulhijjah, Muharram pada nyambung rentetan uh, al Ashur, uh, al-hurum ya yeah. bulan-bulan Bulan-bulan uh, mulia, bulan-bulan haram, kecuali bulan Rajab, bulan yang terpisah. Nah, ini bulan Rajab yang sebentar lagi kita bersama-sama akan memasukinya. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Dalam keterangan dikatakan bahwa pada... Malam-malam hari bulan Rajab, nadal munadi. Ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang memanggil di langit. Aina rajabiyun? Di mana orang-orang yang menghidupkan malam-malam Rajab dengan ibadah? Dalam bentuk sholat, dalam bentuk ngaji, dalam bentuk berkhaluat, dalam bentuk etikaf, dan berbagai ibadah lainnya. Ya. Dan malaikat-malaikat di langit mengucapkan beruntung tuba sungguh beruntung lima nista orang-orang yang beristighfar orang-orang yang bertobat di bulan rajab di bulan rajab adalah bulan istighfar bulan taubat bulan allah yang agung dan sebaik-baik amal pada bulan rajab selain istighfar adalah sedekah dan menggembirakan ad orang-orang yang lemah minan nisa wal atfal wal masakin wal fuqara menggembirakan dan membantu orang-orang yang lemah <tuh> itu termasuk sangat dianjurkan selain istighfar selain tobat Tentu sangat banyak sekali amalan-amalan dan peristiwa-peristiwa kalau saya ungkap semua nanti waktunya habis. Ini sekedar mengisyaratkan saja tentang keagungan bulan Rajab termasuk nanti ada ia mulbit puasa puasanya Nabi Dawud tanggal 13, 14, 15 ya. itu sangat dianjurkan sekali minimal sekali-sekali kita berpuasa pada bulan Rajab. Terutama, barangkali ada yang punya utang puasa itu sangat bagus kalau nyaur puasa di bulan Rajab. Atau kita ada tanggungan atau orang tua atau siapapun yang menjadi tanggungan kita, puasa kodoknya itu mengganti puasa yang terlewatkan, itu bisa dilakukan di bulan Rajab. <tuh> nah, uh, kemudian amalan yang lain yang sangat dianjurkan di bulan Rajab di awal memasuki bulan Rajab itu waktunya menjelang maghrib itu karena pergantian bulan Arab itu menjelang maghrib itu dianjurkan untuk mandi menjelang maghrib bulan Rajab ya tanggal satu ini itu mandi nah, sunnah mandi ya mandinya seperti mandi biasa tapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah mandi ibadah Ya. Bisa uh, membaca doa Allahumma ghasilni minad dunub. Allahumma ghasilni fihi minad dunub. fihi minal uyub. Itu diantara doa yang dianjurkan ketika kita mandi. Allahumma ghasilni ya Allah, ya bersihkan aku dari berbagai dosa ya. dan Suci sucikan aku watohirni minaloyuk segala kekurangan segala cacat segala keburukan ya kalau nggak harus nggak apal bahasa Arabnya bisa bahasa Indonesia intinya kita mandi di awal bulan Rajab ya mengharapkan ampunan Allah ridhonya Allah ya nama itu lugus lah. Bila kita ya, kafaratan di ya, bisa begitu juga orang bebas lah. Kafaratan di ya, itu yang lain. Kemudian satu peristiwa saja mengisyaratkan yang terjadi di bulan Rajab kalau tidak salah tanggal 24 24 Rajab itu dikenal sebagai hari peringatan memperingati waktu Sayyidina Ali menjebol benteng Khaybar di tanggal 24 ya. yang katanya 40 orang baru bisa mindahin setelah dijebol dengan salah satu tangan dari Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali bilang, aku tidak menjebolnya dengan karena banyaknya makan, banyaknya vitamin. Bukan itu. Walakin nafsun binuri rabbiha mudia. Tapi aku punya jiwa ini, jiwa yang tersinari dengan cahaya Allah SWT. Ini, ini bukan urusan dapur lagi. Kayak kata Jaludin Rumi, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengendalikan kekuatan-kekuatan fisik termasuk jasadnya itu kuat bukan minal madbah bukan dari dapur ya tetapi min khallakil wadud tetapi kekuatannya datang dari Allah Subhanahu wa taala nah. nah itu keagungan bulan Rajab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya pada kita uh, dan kita membaca doa yang umumnya dibaca di ketika mengawali bulan Rajab. Allah mabarik lana fi Rajab wa ballighna Syaban wa Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salama. Ya Allah berkati kami nanti pada hari-hari di bulan Rajab dan sampaikan kami pada bulan Syaban dan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keselamatan, kelapangan rizki insya Allah. Dan majelis kita insya Allah mudah-mudahan tambah berkah, tambah makmur dan bisa aja kita bisa bangun insya Allah tempat ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala min haizulayah tasib insya Allah. Baik <tuh> itu catatan tentang apa namanya bulan Rajab dan Fadilah di bulan Rajab 6. Nah. Aiza rahimakumullah Sekarang kita masuk kepada tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim. Saya sampaikan sebuah kesimpulan di depan tentang ayat ini eh surat al mustaqim ketika dalam sebuah surat yang pendek surat al fatihah sabul masani kemudian di situ ada doa eh surat al mustaqim maka surat al fatihah dengan segala ya kependekannya kalau di situ ada memuat doa, maka bisa dipastikan doanya ini doa yang penting. Bahkan bisa dikatakan min ahamid doa, termasuk doa yang paling penting. Karena kalau nggak penting, ngapain diselipin di sini? Ngapain dimasukkan di sini? Bahkan ini ditaruh di akhir-akhir. Karena biasanya orang itu kalau bicara pesan itu yang terakhir atau yang pertama yang diingat. Yang tengah-tengah seringkali dilupakan biasanya. Kan gitu kan? Sama kalau orang ngomong kan gitu. Ingatnya itu bagian akhir, ah bagian awal atau bagian akhirnya yang diingat orang. Kalau penceramahnya lucu yang diingatnya kan lucunya aja kan? Kelucuannya aja. Ya. Yeah. Nah di... Di bagian akhir surat Al-Fatihah ini ada sebuah permintaan Permintaan siapa? Permintaan hamba. Kepada siapa? Kepada maulanya. Ya Allah. Setelah dia mengenal siapa maulanya ini. Siapa tuannya ini. Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, dia adalah Al-Malik. Dia adalah Rob. Ya kan? Dia adalah Al-Hamidul Mahmud. Ya. Lalu dia meminta kepada Allah. Ya Allah. Tuanku, engkau adalah robku, engkau adalah junjunganku, engkau memberikan aku kehidupan, engkau yang mengatur hidupku. Segala urusan ada di tanganmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ini saya serahkan kepadamu. Maksudnya saya nggak punya daya, ya Allah, la Semua itu dengan izinmu, ya Allah. Nah, izinkan aku ketika aku sudah mengenalmu ini, ya Allah. Kalau masih ingat dalam surat Al-Fatihah ini, Pertama ya, kita dikenalkan ya, kita ma'rifatur kita mengenal Allah. Allah kita seperti itu. Nah, kalau Allah seperti ini dengan segala kesempurnaannya, lalu kita berkaca kepada diri kita, kita tidak memiliki itu. Kalau Allah adalah sumber segala kesempurnaan, kita melihat diri kita sumber sebaliknya, sumber segala kekurangan, sumber segala aib, sumber segala kecacatan. Maka Secara alami nanti kita akan kaitkan dengan ayat Ihdina Rotal Mustaqim ini. Wujud yang kuat itu secara alami, secara rasional, ya, secara nalar, secara akal, ya. wujud yang kuat akan menarik wujud yang lemah. Itu sebuah hukum yang dimana saja akan berlaku itu. Wujud yang kuat, daya tarik yang kuat akan menarik daya tarik yang lemah. Yang lemah akan ditarik oleh yang kuat. Nah, hamba menyadari bahwa dirinya adalah fakir mutlak. Dirinya adalah yang tidak tahu jalan. Ya. Dirinya adalah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Lalu disinilah seorang hamba kemudian meminta kepada Rabnya. Kepada Allah SWT, ta'ala. Pemilik segala kesempurnaan. Ihdinas suratul mustaqim ya kan eh dinas suratul mustaqim nah ini kan lisannya lisan hamba yang ngucapin ini hamba tapi sebetulnya taklim dari Allah Subhanahu wa taala diajari oleh Allah Subhanahu wa taala hei hey, hambaku kalau kamu minta kamu minta ini kamu minta hidayah kamu minta hidayah hidayah apa hidayah yaitu kamu menemukan suratul mustaqim Hidayah dalam bentuk kamu mendapatkan siratul mustaqim. Ya. Kalau kamu dapat ini, ya, kamu akan dapat semuanya. Ya, kalau kamu dapat hidayah ini, ya, kamu akan dapat semua. Kenapa kemudian tidak ada permintaan-permintaan yang lain? Kalau ini terwujud, kalau ini tercapai, yang lain otomatis kena. Yang lain kena. Iya kan? itu secara otomatis secara otomatis kena semua ya kayak beli kayak beli rumah kalau beli rumah ya pasti nanti ada ininya ada kamarnya itu secara otomatis kena semua pasti sampean akan nanti ada mobil itu itu perlengkapan rumah ada semua nah ketika dapat ya, yang lain itu namanya perlengkapan melengkapi melengkapi berarti ini asas ini merupakan dasar permintaan manusia. Ini merupakan permintaan yang paling-palingnya yang harus diminta oleh manusia. Kalau ini kabul, permintaan-permintaan yang lain itu akan melengkapi saja. Ya, menambah kebaikan dan kesempurnaan. Tapi kalau ini nggak kabul, ya yang lain kenikmatan-kenikmatan yang lain itu akan menjadi semu. Kenikmatan-kenikmatan yang lain itu akan kemudian dipertanyakan. Apa artinya? Berapa lama sih orang hidup di dunia ini? Sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, sebahagia-bahagianya orang. Berapa lama? Kalau masih ingat kemarin kan kita sebut itu raja yang minta nasihat orang-orang dekatnya. Seluruh orang-orang hebat dikumpulin. Semuanya akan berakhir. Uh, semuanya akan berakhir. Supaya ditaruh di cincinnya, dia raja itu. Nah, ini juga bagus nih buat nanti presiden terpilih. Supaya presiden, penguasa, jabatan itu bukan apa-apa. Itu akan berakhir apalagi dibatasi jelas-jelas waktunya udah dibatasi 4 tahun, 5 tahun. Kepele dua kali udah nggak bisa lagi. Dan menjadi rakyat biasa. Ya. Artinya presiden, artinya penguasa itu sebetulnya pelayan rakyat. Ya kan? Pelayan dia hanya melayani rakyat saja. Melayani menjadi pelayan rakyat. Hakikatnya seperti itu. Karena kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuk tilmul kaman yasha Allah berikan kekuasaan ini kepada siapapun yang dikendakinya. Wayan ziulmul kami ya, yasha Allah juga ambil kekuasaan itu dari siapapun yang dikehendakinya. Nah, ya. Jadi kalau orang kemudian tahu bahwa segalanya akan berakhir, segalanya itu milik Allah, apapun yang dimiliki oleh manusia ini akan hilang, akan habis, maka disinilah seorang ya, Kembali kepada Allah Meminta bantuan kepada Allah Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Eh <kuh> dinas suratul mustaqim Nah Ini permintaan yang penting sekali Eh <tuh> dinas suratul mustaqim Ya Allah tunjukilah aku, bimbinglah aku menuju jalan Sirotol Mustaqim. Ai, yakni sebetulnya di sini apa? Bukan jalannya, kita minta bukan jalan. Seperti ente mau menuju sesuatu, misalnya ente belum pernah ke Jakarta. <tuh> ente belum pernah ke Jakarta. Nih, peta Jakarta. Ente pernah lihat peta Jakarta. Apalagi kalau yang ditunjuk itu orang awam, nenek-nenek, kakek-kakek. Kira-kira gimana, Mak Muri? Kasih peta. Nah, lu, lu, cara bacanya. <laughs> Bukan lagi bacanya, kemudian posisi-posisi ini di mana? Ini kemana? Dari mana? Dari mana? Dari Cuma dikasih peta, betul-betul saja. Ini kesan ini. Kesana, ini kesana. Dikasih peta tambah bingung dia ini kemana? Saya harus kemana dulu? Nanti saya nginepnya di mana? Kalau ini men... kalau di Jakarta Selatan itu ke Jakarta Timur lewat mana? Kalau Jakarta Pusat itu di mana? Mana yang dekat jalannya? Gak ada kan gam... Padahal satu peta itu seluruh gambaran seluruh Jakarta ada di situ. Seluruh titik-titik penting di Jakarta itu loh digambar sedemikian rupa oleh orang yang bikin peta itu. Itu namanya jalan sirot. Eh, apa begitu maksudnya surat al-fatihah eh dina surat al-mustaqim setiap manusia ini petanya? Kalau itu Allah lakukan itu berarti Allah tidak sayang kepada hambanya. Suruh dikasih peta, suruh baca sendiri, suruh memahami sendiri Apalagi kemampuan setiap orang ini berbeda-beda Tetapi, ya kan, ini saya kasih tamsil saja Kita misalnya kalau belum pernah ke Bali, ya kan Kita langsung begitu mendarat di misalnya airport Bali Langsung kita dikasih peta, nih silahkan di situ Suruh pergi sendiri, suruh nyari sendiri, yang kita tapi begitu kita di bandara, bayangkan, bayang, disambut oleh seorang yang sudah pengalaman, tahu persis ujung. Barang kata orang apa? Jalan semutnya Bali dia tahu. Dari airport mau kemana? Tujuannya apa? Mau cari hotel bintang? Mau cari losmen yang paling mahal sampai yang maaf 100 ribu 200 ribu dia tahu. Sesuai dengan kantong, ya kan? Dia tahu wisatawan ini datang, oh ini yang wajib bakir, ini pengusaha ini, wah kasih hotel-hotel yang mewah. Wah bawa, wah ini kasih tempat yang nggak bisa tempat sembarangan Dia kan, kasih yang bagus. Kan disesuaikan, dia kan bisa tahu, bisa menyesuaikan dengan kantong, bisa tahuan ini, sang musafir ini tahu, akan diservis betul-betul, dicarikan jalan yang paling cepat, yang nggak ada macet dan lain sebagainya, tempatnya yang nyaman, yang aman, itu yang disebut dengan pemandu wisata, ya kan? pemandu, pemandu wisata. Lah, kalau dalam jalan duniawi saja kita mencari pemandu, lihat orang-orang kaya kalau pergi ke luar negeri atau apa, pasti dia cari pemandu. Dan orang yang pemandu itu orang yang betul-betul berpengalaman. Dia ngerti berbagai bahasa, dia paham Dia tahu kemudahan, kesulitan, di mengenal. Ya, apa yang sesungguhnya terjadi di sekitar itu di daerah itu kelebihannya apa kekurangannya makanan yang enak apa yang tidak yang tidak bagus apa dan lain sebagainya udaranya bla 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 tahu semua itu dalam perjalanan duniawi orang pasti mencari itu dan seneng ketika nah, loh, orang safar ini kata orang Arab apa, apa? as safar nisful adab kepergian itu separuh dari apa penderitaan karena itu banyak sebagian orang nggak mau keluar itu keluar luar kota, luar negeri dan sebagainya karena nggak bisa menyesuaikan diri dia. Biasa di rumah makan teratur, ini teratur makanannya pas sama dia. Kalau Anda sudah keluar kota apalagi luar negeri kan beda. Enggak biasa ngadepi apa? Cuaca kalau di sini hujan di sana kan salju. Bisa gemeteran ini. <laughs> bisa mimisan kalau enggak itu pas dingin-dinginnya itu. Udara sudah sangat berbeda, makanan berbeda, budaya berbeda, ya kan? Itu safar itu memang nggak nggak gampang, tidak menyenangkan kadang-kadang. So, Makanya kata pepatah Arab, as-safar nisful adab. Bepergian itu adalah separuh dari penderitaan. Iya. Nah, lebih menderita lagi kalau intinya safar apa? Ketemu, berteman, atau ditemani oleh orang yang tidak menyenangkan giliran bayar pura-pura ke kamar mandi lama-lama ya kan iya kan lah ini ini akan menderita ini. orang yang nggak sabaran eh, emosian tapi kalau ini ketemu orang yang pas itu penderitaan di waktu perjalanan itu akan ringan kalau ini ditemani oleh orang yang pas oleh orang yang sabar sifatnya itu melayani ya kan berusaha dia sikapnya itu menggembirakan nah itu itu menyenangkan sekali nah ini Tamsil-tamsil seperti ini, ini sekedar contoh ya, bahwa dalam perjalanan dunia kita perlu pemandu-pemandu itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam perjalanan dalam perjalanan yang menuju alam akhirat ini, yang masanya bukan setahun, dua tahun loh ini, bukan juga tiga tahun, bukan sepuluh tahun, bahkan bukan miliaran tahun? Ah, korban yang nggak bisa dihitung, nggak terhinggakan. Ya, saya kan pernah kasih tafsir Ahkob ini berapa miliar tahun. Itu bisa bayangkan kalau seluruh alam ini ini bumi aja. Bumi ini seluruhnya isinya cuma gunung. Gunung kok Enggak ya, ada laut, enggak. Semua isinya gunung. Dan gunung apa? Isinya gunung biji-bijian. Dan itu ada manumprit atau burung pipit. Dia tiap hari cuma ngambil berapa? Satu. Pergi. Satu. Kira-kira kapan itu bisa bayangkan habisnya itu biji ini? Hah? Kebayang nggak? Nggak nah, bisa bayangin kan? Lah itulah masa nanti di Yomul Akhir itu seperti itu. Nah, untuk perjalanan yang selama itu, apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengirim para pemandu-pemandu menuju jalannya sehingga mudah? Atau dikasih petanya saja? Kasih peta seperti tadi, Pak Tabiru ya Udil Absor. Silakan mikir sendiri. Kalau anak nggak percaya Allah, Allah kirim, Allah ini maha dermawan. Dan Allah ar-Rahman ar-Rahim. Itu bukan sikapnya Allah, itu itu bukan Allah yang anak kenal. Allah yang kita kenal ar-Rahman ar-Rahim, al-Kirim, ya Ra'ufur Rahim. Al-Wadud, Al-Latif, sifat-sifat Allah, asma Allah yang luar biasa, yang memudahkan Allah ini. Ya kan? Dan lihat pendekatan-pendekatan Allah ini, nikmat-nikmat Allah ini bukan cukup loh, lebih dari cukup. Itu namanya ya, ya bukan kamil tapi tam. Ya, orang Arab menyebut kalau ini kopi ini sampai pas sampai bibirnya ini penuh, sebut dengan kamil. Tapi kalau sudah penuh sampai meluber namanya sudah tam. Tamam. Karena itu dalam doa ada dikatakan asbagho ala abdihi an ni'am. Dia Allah menyempurnakan, meluberkan. Luber. Nikmat-nikmat itu Allah itu kasihnya lebih. Sampai penuh. Mereka kata Ibnu Sina. Ya, ketika ditanya Tuhan Ibnu Sina. Ibnu Sina kan terkenal se seorang filosof. Seorang ilmuwan yang filosof. Dia juga seorang dokter juga. Seorang tabib. Tuhan Ibnu Sina. Bagaimana Anda membuktikan adanya seorang wali, adanya seorang utusan Tuhan. Pentingnya adanya utusan Tuhan. Bagaimana Anda membuktikan? Kata Ibn Sina, bagaimana tidak Allah tidak memberi kita seorang pemandu, seorang yang membimbing kita menuju Allah, yaitu para Rasul, Ambiya. Ya. Sementara, nih Allah ini kasih kita apa? Bulu mata. Kasih kita ini alis. Yang kalau toh nggak ada, nggak masalah. Ini aksesoris kok. Mama, Ma, Ma misalnya tanpa alis bisa hidup gak? Aksesoris gak masalah. Ada sebagian orang malah alisnya dihilangin. Katanya bisa untuk bisa ngelihat jin. Lihat setan Iya. Kata Ibn Sina, Allah kasih alis, Allah kasih manusia bulu mata yang itu semua aksesoris semua ini penyempurna saja ini pelengkap saja aksesoris Allah kasih dan kebutuhan manusia terhadap para pemandu terhadap ashabus sirat orang-orang yang memimpin kita membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu para nabi para rasul itu jauh lebih penting daripada kebutuhan manusia terhadap alisnya, terhadap bulu matanya. Nah itu argumentasi Ibnu Sina. Nah. <tuh> ya. Nah, kembali lagi, saya sekedar mengajak ya, kita bersama untuk berpikir. Apakah Allah SWT yang kita kenal dengan sifat al karim dengan sifat ar rahman ar rahim memberi tamsilnya tadi memberi manusia ya kasih buku panduan silakan dipelajari sendiri itu nanti akan menuju kalau anda amati kalau anda bisa ikuti instruksi instruksinya arah arahnya arahan arahannya kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa seperti itu atau bukan hanya buku, buku panduan plus apa? Orang yang bisa ngerti, penonton. Mangga, kamu mau menuju Allah, saya tunjukin. Lewat mana? Pintu ini, pintu ini, ini. ini. Bahaya-bahayanya hati-hati ya. Ini. Nanti ada ini, ada ini. dipimpin sampean. Kuatnya berapa kilo? Nanti kan nantuk, kan mau jalan cepat, jalur cepat, jalur lambat, kan? <guluh> Kan disesuaikan dia tahu. Oh kalau sampean jangan, jangan jalur cepat. Sampai nanti nggak kuat. Ini jalur biasa aja ya. Alon-alon. Asal apa? Asal klakson. Asal klakson. Asal klakon. Ya. Ini artinya disesuaikan dengan dengan kebutuhan orang ini. Nah ini pemandu ini yang tahu persis. Dan pemandu ini siapa? Ya pemandu tadi orang yang bawa peta tadi. Orang yang bawa rambu-rambu. Orang yang bisa membaca rambu-rambu menuju siratul mustaqim, ya, menuju surga ini, yaitu orang-orang yang dia sendiri sudah jalan, dia sendiri tahu. Itu yang akan mengantarkan manusia. Nah, pilihannya cuma dua. Nah, silakan ini kemudian kita renungkan bersama. Kira-kira yang mana yang lebih layak Allah lakukan? Yang pertama atau model yang kedua. Nah, ini yang disyaratkan dalam ayat ihdinas suratul mustaqim. <tuh>. Kemudian kebutuhan akan ashabus sirat ya para pemandu, para penuntun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ya, Dengan kalau kita mau bangun argumentasinya, alasannya yaitu seperti yang tadi disyaratkan saya syaratkan bahwa wujud uh, insan kamil ini merupakan <coughs> ruhnya, wujudnya ini wujud yang gawi, yang kuat. Seperti magnet, dia merupakan magnet magnet yang kuat. Karena dia menyerap, katakanlah dia berubah seperti baja, seperti besi, ya kan? Magnet yang kuat, ya kan? Maka karena dia kuat begitu kuat, maka ketika ada besi-besi kecil yang di, berdekatan dengan dia, yang penting jaraknya itu bisa ditarik oleh dia, maka besi-besi kecil ini secara otomatis ketika diarahkan ke dia, di sekeliling dia, akan tertarik semua. Nah, wujud yang kuat ini, insan kamil sebagai wujud yang kuat, dia adalah pusat, dia adalah magnet, maka dia akan menarik wujud-wujud yang yang kecil-kecil ini. ya Besi-besi kecil ini. Yang penting dia partikelnya partikel besi, sehingga punya syarat untuk ditarik. Soalnya kalau kayu, tidak mungkin ditarik oleh Magnet, karena tidak memenuhi syarat ya, Kekayuan itu yang Membuat dia tidak memenuhi syarat Untuk bisa ditarik Yang penting dia kalau memenuhi syarat apa? Harus satu frekuensi Harus satu partikel <klihat> ya. Harus satu, sama Bendanya sama Zatnya sama, unsurnya sama Sehingga bisa ditarik Sehingga terjadilah jadab wal, ya, Proses jadab Proses penarikan itu Tapi ini bukan penarikan arisan ya bukan ah, bukan bukan penarikan arisan bukan ini ini namanya al jadab al hobi ini adalah pentarikan ya daya tarik cinta makanya kemarin saya syaratkan bahwa nabi ini dan nabi merupakan poros daripada syiratul mustaqim dia insan kamil ya dia itu merupakan dia irotul dia itu merupakan apa namanya lingkaran cinta para magnet Nabi. Maka manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk yang lain itu berada di sekitar beliau dan ditarik oleh nurnya beliau. Ya. Jadi wujud yang kuat, ruh yang kuat akan menarik ya ruh-ruh yang lemah. Ya. Cahaya yang kuat akan menarik cahaya-cahaya yang lemah dan cahaya-cahaya yang lemah otomatis redup kayak sampean begitu ada sinar matahari sampean tetap nyalain lampu di rumah lampu itu akan malu sendiri mati sendiri seolah-olah nggak berfungsi kenapa kenapa karena dia berhadapan dengan sumber cahaya cahaya yang paling kuat yaitu apa matahari ketika dia muncul maka sinar-sinar yang lain otomatis redup otomatis mau ngelawan ya mustahil Sa, huh? PLN sedunia mau dikumpulin <laughs> huh? mau ngelawan cahaya matahari nggak bisa karena ini sumbernya beda kekuatannya beda yeah. dayanya beda ya, karena dia adalah itu dia dikatakan nurul kholis dia adalah cahaya yang murni kalau yang lain ini bukan cahaya yang murni dia mengalami degradasi-degradasi. Kalau matahari dia tidak dia. Dia adalah cahaya yang kuat sekali. Yang turun ke bumi ini yang sudah sudah paling aman itu pun kita kepanasan. Apalagi kalau kita mau mendekatinya, kirim salam. Iya kan? Nah, itu itu sebuah tamsil ya. Insan kamil Manusia sempurna Dia memiliki sebuah cahaya yang kuat sekali Kenapa cahaya begitu kuat? Karena dia menyerap dari Nurul Anwar Cahaya Maha cahaya Yaitu Allah SWT Nah Karena itu dalam sebagian keterangan dikatakan Nabi itu kalau berjalan nggak ada bayangannya Ya Tanpa bayangan Ya Menurut ahli ma'rifat ma dijelaskan bahwa tanpa bayangan Kenapa tanpa bayangan? <coughs> karena dia sudah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia sudah menyatu dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala Dia sudah menyatu dengan nurnya Allah subhanahu ta'ala Karena dia sudah menyatu Maka dia tidak ada dualisme dalam dirinya Dualisme ini adalah kesyirikan Tidak ada syirik dalam dirinya Kalau kita kan ada syirik Baik syirik khafi ataupun syirik yang jeli. Kalau Nabi, ya dia itu asli manusia. Kalau kita kadang-kadang hari ini kita menjadi manusia, besok apa? <laughs> kita nggak ada keaslian. Kalau Nabi sampai bayangannya aja nggak ada. Karena bayangan itu kan bukan dirinya. Udah beda lagi. Itu menunjukkan betapa Nabi, ya, dia merupakan penampakan sempurna dari asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamsil yang lain tentang ihdinas suratul mustaqim pentingnya dan keagungan dari ya, ashabus surat ya, yaitu misalnya ada sungai-sungai kecil maka sungai-sungai kecil atau selokan-selokan kecil tidak akan pernah bisa nyambung ke laut. Kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, bagaimana dia? Gak bisa. Lalu apa yang bagaimana caranya sungai-sungai kecil atau selokan-selokan kecil itu bisa nyambung ke laut ketika terjadi sebuah apa? Banjir besar, air bah besar, maka kemudian banjir yang besar ini menyapu sungai-sungai itu dan kemudian membawanya kemana? Ke laut. Dengan kekuatan itu baru selokan-selokan tadi, air tadi kebawa ke laut. Baru dia saat menyat, ke, saat dia menyatu, terbawa dan menyatu ke laut, nah di situ dia sudah menyatu dengan samudra. Dia menyatu dengan samudra. Nah, insan kamil adanya al mustaqim ini, ya mereka ini tugasnya apa? Ya, tugasnya apa? Membawa manusia sungai-sungai kecil ini, selokan-selokan kecil ini untuk apa? Ke samudra. Mereka akan mengantarkan kepada samudra untuk merasakan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ayat mengatakan wama arsalna ka illa rahmatan alamin. Saya tidak <coughs> tidak mengutus muwai nabi kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah Rasulullah ini rahmat wujudnya adalah rahmat. Nah Rasulullah mengantarkan umatnya kepada apa? kepada samudra rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. نعم yeah. اهدنا الصراط المستقيم al hidayah al irsyad wa asluha al imalah hidayah ini ya bimbingan al irsyad hidayah itu maknanya irsyad berarti kalau ada irsyad ada mursyid maka sebetulnya Islam ini dari awal bertariqa cuma tariqa umum ya kenapa sekarang orang mencari <tuh> mursyid 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 dari awal Allah sudah kasih mursyid itu yaitu para nabi para nabi para rasul ala wasolihin mereka itu adalah al mursidun para Mursyid para pembimbing wa asluha al imala asal daripada ya al imala mengarahkan mencondongkan ya kalibrasi lah diarahkan dibenerin lagi kamu jalanmu ke sini kamu jangan sampai arah salah jalan kamu jalan ke sini al mursyid ya itu membimbing ya membimbing muridnya murid dalam dalam bahasa arab ya bukan murid dalam bahasa indonesia muridnya berarti murid berarti orang yang berada dalam bimbingan seorang mursyid itu disebut dengan murid sekali lagi murid dalam bahasa arab jadi murid murid dibimbing oleh seorang mursyid ya jangan sampai sedikit pun munharif menyimpang sedikit pun sejengkal pun sedetik pun bahkan ya kadang-kadang sebagian mursyid itu peduli dengan apa dengan muridnya sampai urusan makan itu diperhatikan gaji bagi perhatikan saya baca dalam biografi sebagian aulia dia cerita dulu waktu saya sama guru saya sama mursyidnya itu diperhatikan saya bukan hanya wirid-wiridnya amalanmu tiap hari apa saja bahkan makanan saya diperhatikan saya dulu waktu kecil katanya dia cerita pengalaman muridnya ini saya dulu waktu muda itu kurus badan saya saya kemudian dipanggil sama murid saya kemudian diajak ke diajak ke toko apa ke warung sate itu dalam seminggu tak suruh makan sate terus saya apa kamu kalau Mau menuju Allah, badanmu kurus gini, kamu lemah, kamu nggak bisa. Gimana saya mau ajak kamu wirid-wirid, kayak mengajak kamu kholwat, mengajak kamu beribadah, berlama-lama, bermunajat, baca doa apa? Kalau kamu nggak kuat, kamu harus kuat nih ini, kamu ini kurang kurang daging, kurang gizi, <laughs> ya kan? Gizi buruk. Nah ini perbaikan gizi lah. Ini sampai sebegitunya, Mursyid itu membimbing. Jika kemarin nggak salah jika ketika kita niatkan tempat ini ya kan, mm. baik itu ilmin, walahmin juga perlu ada perbaikan gizi ke depan Nggak harus nunggu presiden ya. <laughs> nah, nah itulah mursyid itu sampai urusan itu makanan jasmani diperhatikan, apalagi lah siyama. makanan rohaninya diperhatikan benar, diperhatikan benar. Bahkan doanya diperhatikan benar. Itu mursyid hakiki. Yang eh, suatu kali, nggak tahu Imam Jafar Sotik atau saya dinali. Ada orang baca doa di masjid. Ya Allah, Allah inni ini fitnah. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah. Langsung begitu selesai berdoa, ditegur. Ya Fulan, kamu tadi nggak benar kamu berdoa begitu. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah. Dunia ini fitnah. Anak istrimu fitnah tidak bisa kamu lo kalau nggak ada fitnah ya nggak ada di dunia lo harus gimana berdoanya kalau kamu berdoa seperti itu min mudillatil fitan dari fitnah yang menyesatkan dari fitnah yang mengganggu aku dari fitnah yang menjauhkan aku dari Allah tapi kalau kamu dihindarkan dari fitnah ya nggak mungkin hidup ini fitnah anak istrimu itu fitnah kekayaan itu fitnah jabatan itu fitnah Ya, kamu minta kepada Allah, ya, dilindungi, dijauhkan dari fitnah yang membahayakan, fitnah yang menyesatkan. Nah, itu jadi seorang mursyid, ya, sampai pada urusan doa-doa, ya, itu juga diperhatikan. <tuh> Karena itu terkait dengan nutrisi spiritual, makanan spiritual juga diperhatikan, ya, dalam ayat kalau salah dalam surat Abasa itu. Falian duril insan ila to'ame. Hendaklah manusia memperhatikan asal muasal makanannya. Dalam keterangan tafsir ayat ini maksudnya apa? Ya bukan hanya soal makanan dohir, makanan asal makanan ini halal atau tidak, makanan ini bergizi atau tidak, makanan ini menyehatkan atau tidak lebih daripada itu yang dimaksud ayat ini ya falyandur al insan aina tataallam wa min aina akhadhal ilm manusia harus memahami harus perhatian kalau belajar itu belajarnya kemana bergurunya ke siapa karena ilmu ini makrifat ini ya ini ada sumbernya nggak bisa kita asal-asalan kalau ente ente belajar kesembarangan orang yang ngajarkan inti ini orang-orang yang bermasalah, won oh dia sendiri sakit kok, dia sendiri pesakitan. Dia sendiri bermasalah dalam rumah tangganya misalnya. Terus ente belajar ke dia, mau tanya guru ajari saya gimana supaya saya bisa rukun sama istri saya sama suami saya. Kira-kira gimana ngajarnya dia? Hah? Bisa dia? Dia keluarganya sendiri berantakan. Dia ya, sering berantem sama istrinya, sama anaknya. Kira-kira gimana ngajarinya? Eh? Orang bisa bisa. Nah itu. Tobibun yudawin nazwa Nah ini. Ada orang, dok, dokter ngobati orang lain dirinya sendiri sakit. Ini Problem. Gak bisa Ya kan gak bisa Kita harus jujur Ya Kalau kita sendiri gak ngamalkan Apa yang kita ngajarkan kepada orang lain Kita harus jujur bahwa Saya sendiri belum mengamalkan dalam hal ini Saya sendiri belum mampu mengamalkan dalam hal ini Nah itu di Valian Insan Ilato Ame Manusia harus memperhatikan makanannya, bukan hanya makanan, bukan makanan bahir, lebih daripada itu to'am <tuh> di sini, maksudnya ma'rifat. Ya, belajarnya kemana, bergurunya ke siapa, orang-orang yang betul, ya, betul-betul, ya. untuk Allah, ya, ikhlas untuk Allah atau tidak. Nah, ini penting, ini disyaratkan dalam ayat, ihdinas suratul mustaqim wal mahdi man arafal haq subhanahu wa asara ridahu wa amanabi nah, tentu ketika kita minta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah kalau ada hidayah berarti ada al mahdi orang yang mendapatkan hidayah kenapa nanti di akhir zaman akan muncul al mahdi al mahdi ai Meskipun di keterangan, sebagian keterangan dikatakan namanya Abdullah, namanya seperti nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah, ya kan? Dan julukannya adalah Al Mahdi. Al Mahdi yakni apa? Man arafal haq. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat perjalanan menuju Allah itu makrifat. Ya dia sendiri sudah punya petanya, tahu jalan menuju Allah, baru bimbing kepada orang lain, ngajak orang lain. Itu syaratnya. Ya kalau dia sendiri nggak tahu, bagaimana dia akan membimbing orang lain? Wa ridho. Kemudian apa? Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia akan mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Sudah tidak ada konflik kepentingan lagi yang selalu dipilihnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nafasnya sudah radiyah mardiyah. Udah nggak ada konflik kepentingan, udah nggak ada urusan. Ini orang ini. Kita kan problem kita sekarang ya termasuk orang, -orang sebagian orang-orang seperti saya ini karena masih ada konflik kepentingan dalam diri kita sendiri. Inilah inilah ini itu dan lain sebagainya. Konflik duniawi, ini, ini jadi problem, lain. hah? Nilai orang lain. Karena orang, karena itu, karena banyak karenanya, karena Allah karena oh karena Allah nanti nggak ada malah, karena Allahnya nggak ada, karena ini, karena itu pertimbangan ini karena orang ini nggak enak sama ini nggak enak lu nggak pernah nggak enak sama Allah, nggak enaknya itu sama orang. Haji Berarti sampean sama Allah nggak? Oh kalau sama Allah enak-enak saja. Sangat <tid> juga enggak enak sama hati. Itu. <silence> ya itu bagus <silence> ya. ya makanya ada satu cerita nggak tahu di zamannya nabi <silence> bani Israel atau salah satu ambia itu ada orang ya bermaksiat bermaksiat terus kemudian ditegur kamu ini sampai kapan kamu berhenti dari dosa? Kamu kalau anu ada program-program di pulsa aja kan kadang-kadang kamu nggak langganan lagi kan berhenti kan nggak mau langganan lagi. Kalau kamu dosa kenapa kamu nggak berhenti? <kuluh> <laughs> Hah? Berhenti. Eh, berhenti dong langganan dosa. Ini langganan ini kan kadang-kadang kita males kita nggak mau langganan lagi. Kok ini kamu dosa kok langganan terus nggak mau berhenti? Kenapa? Eh, kamu berarti belum kenal Gusti Allah ya. Gusti Allah ini Arhamur Rahimin, Maha Pengasih. Ini ini salah, ini salah paham nih, salah menggunakan, salah memahami rahmatnya Allah Swt. Dia akan menyayangi dan tidak tidak mungkin Allah tega akan membakar saya, hambanya. Saya ini kan makhluknya yang lemah dan lain sebagainya, gak mungkin. Allah itu sayang. Ya. Sayang, pasti Allah akan mengampuni saya. Pasti Allah akan. Oh gitu ya, kata orang. Ya tetap begitu, dia berkeyakinan seperti itu. Sampai kemudian rupanya orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya anak bandel sekali. Luar biasa nakal dan sebagainya, jahat anaknya. Sampai kemudian anaknya ini mau menghukum ayahnya sendiri ini sih, ayah tadi ini. Mau dibunuh, mau dihukum. Nah, di sini kemudian dia jengkel kan? Sebagai ini Gimana anak saya mau bunuh saya sendiri Mau mengeksekusi saya sendiri Padahal dia itu anak saya sendiri Akhirnya Dia kan akhirnya marah dia Marah besar dia Dan gak ngakui lagi sebagai Sebagai anaknya Dan dia malah senang kalau ada orang lain yang akan Menghukum anaknya Daripada anak itu Anakku akan menghabisi saya Lah di disinilah kemudian terjadi dialog antara salah satu nabi atau salah seorang wali dengan orang ini. Nah, kamu tadi kan mengatakan bahwa Allah tidak mungkin akan menghukum hambanya. Nah, ini tamsilnya kamu sendiri sekarang. Kamu sesayang sayangnya kepada anakmu, ya kan? Tapi kalau anakmu sudah keterlaluan, ya kan? Tingkat kejahatannya keterlaluan, kamu sendiri sudah nggak bisa kamu akan memaafkan anakmu apalagi kalau anakmu keterlaluan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya <tuh> dia Maha penyayang. Tapi Allah kan punya pilihan surga dan neraka. Hamba-hambanya yang kebangetan dan memang tidak mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sendiri dengan sadar maunya hanya memilih neraka. Ya terus Allah mau gandul ya enggak bisa. Enggak mau surga pilihannya mana? Ya ada pilihan yang lain. Oh saya enggak mau surga, enggak maunya tengah-tengah enggak ada. Kalau enggak mau surga ya apa? yang neraka. Ya, ya. Nah, ini neraka merupakan hukuman bagi orang-orang yang memang dia tidak memilih untuk berhadapan dengan Allah, tidak mau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> nah. Ya sedikit lagi sudah berapa? sudah. Ya, setengah 11 Kemudian, wal-mu'minun alal-hidayah fil-hal, ya, orang-orang yang beriman ya, ya, dalam mendapatkan hidayah ini ya, berada dalam keadaan tertentu, berada dalam maqam tertentu. Fama'na su'al al-istidamah wal-istizadah. Makna permintaan dalam ayat ini Maknanya al-istidama Meminta kelanjutan Wal-istizadah <tuh> Meminta nambah Maka ini mengisyaratkan bahwa ya, Perjalanan menuju Allah ini ya, Sairun mudawim Sairun daim Perjalanan yang kontinu terus menerus Tidak ada berhentinya dan tidak ada kepuasan. Ya, kepuasannya enggak ada. Ya, selalu ingin nambah. Selalu kurang terus, wal istizadah. Ya. Istizadah. Enam. Ya. Karena itu nanti ada dua model hasrah ada hasrohnya ahlul fisuk, ahlul fujur, ada penyesalan orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, ada penyesalannya al aulia was penyesalannya hamba-hamba Allah. Sama-sama menyesal, cuma yang disesali beda. Sama kayak cerita, apa itu, toilet minjab itu kan. Jadi ada orang menyesal, Orang-orang ahli fasik Nyesel apa? Mau berbuat dosa, ada kesempatan berbuat dosa, enggak sempat. Seperti yang dalam contoh apa namanya yang terkenal itu dalam dongeng toilet minjab itu. Ini contoh ini buat buat Kang Rahmat ini jadi hiburan. Ya kan? Ada seorang perempuan, ya kan? Banyak dia dalam orang Jawa bilangnya kebelet tau ya cari kamar mandi dia terasing di daerah situ nanya kepada <tuh> anak muda di situ Aina minjab mana jalan menuju toilet minjab dan di sama pemuda itu ditunjukin oh di sana kemudian perempuan tadi ya percaya bahwa ini bimbingannya benar ini arahnya benar berangkat dia ke arah yang ditunjuk oleh anak muda itu. Ternyata setelah dia masuk, ada toiletnya nggak ada. Ternyata itu ada rumah, nggak taunya di situ ada anak muda itu. Dikunci loh. tempatnya udah dikunci. Selama diperangkap ternyata. Perangkap, kemudian anak muda itu ingin melakukan zina dengan perempuan ini. Lalu perempuan tadi bilang, saya juga kepingin sama kamu, tapi syaratnya saya ini belum makan ini. Kamu beli nasi padang dulu, <laughs> sama minyak wangi ya kan, <laughs> minyak wangi panjunan. <laughs> eh, singkat cerita, nurut aja dia. Saya tunggu di sini, kamu beli. Nurut kang Rahmat berangkat dia, cari nasi bungkus sama minyak wangi. Begitu pulang balik, udah nggak ada perempuan yang enggak ada. Nah, ini namanya hasrah. Dia nyesel dia ke bawah. Ke bawah. Singkat cerita sampai akhirul kalam meninggal, "Kul, la ilaha illallah." Talkin la ilaha illallah ya? Dia nggak bilang la ilaha illallah. "Aina ila mil Dia ingat perkataan perempuan yang pertama kali ditemu itu. "Mana jalan menuju toilet minja?" eh, ternyata apa? Ya, masuk di alam bawah sadarnya, dia menyesal tidak melakukan dosa. Jadi kebawa terus itu. Ini namanya penyesalan orang-orang ahli fisuk, fujur kebawa terus. Nah, ya. Agama ini bukan hanya di, di lisan saja, agama ini mah harus masuk di hati. Nah, al was juga memiliki penyesalan, tapi penyesalannya apa? menghadapi berbagai rahmat Allah, kasih sayang Allah, balasan Allah SWT yang tidak terbatas itu di hadapan amal manusia, karena Allah membalas sesuai dengan amal manusia. Dan seringkali balasan Allah melampaui amal. Amalnya sedikit, balasannya luar biasa. Gak seimbang. Sangat tidak seimbang sekali. Kalau imbang-imbangan, ya gak mungkin. Berapa lama sih manusia ibadah? Yang serius dari ibadah, berapa lama kita? Kita aja gak usah ke orang lain kita ibadah sungguh-sungguh sekian puluh tahun kita sholat yang sholat yang dua rakaat tiga rakaat yang khusyuk itu inget nggak kalau kita mau jujur rata-rata kita nggak inget sholat asal sholat kok kita jangan jangan puluhan tahun dua puluh empat jam dua puluh empat jam itu insyaallah banyak membuat negatif iya uh, kita banyak lalainya kok ya yeah, kan uh, tapi kesadaran kita bahwa kita banyak kurangnya banyak lalainya ini sebuah nilai itu, nilai yang bagus. Daripada orang gurur, orang bangga diri. Orang apa namanya sombong. Ujub bangga diri ini bahaya. Ya. Maka kata saya ini kadang-kadang ujub itu perlu. Nah, ujub ini, bangga diri ini biasanya penyakit orang-orang khawas, orang-orang elit, orang-orang yang merasa hebat. Tokoh, penyakitnya para tokoh ini, penyakitnya para pejabat. Bangga diri. Orang-orang yang punya kedudukan lah. Bangga diri. Orang-orang yang banyak ibadah merasa bangga. Diri. Nah kata Senali kadang-kadang pengakuan melakukan dosa itu dalam tanda kutip sebagian dosa itu kadang-kadang perlu. Karena ketika orang, orang merasa dirinya berdosa, itu kan dia merasa gagal dia. Pernah melakukan dosa. Daripada orang yang merasa dirinya nggak pernah berbuat dosa. Timbul ujub bangga diri. Tapi dosa yang tidak sengaja, jangan salah paham. Habis itu besok dosa aja Supaya tidak ujub, tidak. Artinya kadang-kadang dosa-dosa yang tidak sengaja itu menyadarkan manusia. Supaya kita jangan sombong. Supaya kita tidak bangga diri. Memanfaatkan sifat Dosa nah, ada, ada, kalau, ada. kalau kalau kambaknya tidak pernah berdosa, maka sifat gopurnya itu tidak memakan. Dosa tidak masalah masyarakat. Cuman yang bukan yang yang tidak jadi masalah. sudah selesai kita kasih kesimpulan. Ya tentu Eh dinas surat al mustaqim ini sebuah ayat yang penting dari surat al fatihah banyak mutiara mutiara yang bisa kita gali tapi pelan pelan lah kita mau masuk ke bagian-bagian yang penting berlah, secara bertahap nanti pada pertemuan berikutnya nanti akan kita uraikan lebih jauh lagi ya dalil-dalil ya dalil-dalil nakhli ya untuk melengkapi dan menjawab ya, apa memang harus menuju allah swt melalui insan kamil apakah mungkin orang melewati Allah Subhanahu wa taala berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati ihdinas suratul mustaqim ya, tanpa melewati an amta jadi langsung potong kompas lah kalau bahasa sekarang potong kompas saja langsung dan itu mungkin enggak sejauh mana mereka intinya adalah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini hakim kesimpulannya ini Allah itu kalau ngatur segala sesuatu itu berdasarkan hikmah dan orang yang hakim orang yang sifatnya hakim zat yang sifatnya hakim yang bijaksana itu sudah, sudah punya kalkulasi yang sangat-sangat tepat dan teliti dia sudah tahu kok kemampuan hambanya dan kemungkinan untuk tersesat kalau orang menuju Allah SWT Ta'ala tanpa bimbingan aladinan al amta, itu kemungkinan tersesatnya sangat 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 besar. Karena itu Allah kemudian pandu. Apalagi kalau masih ingat, nih menuju Sirotol Mustaqim ini, ini perampoknya, musuhnya ini yang top top semua. Ini mafia mafia paling top. Bukan koboi tanpa senjata. Ini bawa senjata dan senjatanya itu lengkap terlatih dan sudah pengalaman tahu kelemahannya manusia iblis iblis itu tahu kelemahannya manusia senjatanya dari peniti sampai basoka itu udah, udah siap dia tahu model digembosi pakai peniti ya kan yang model mau di, harus dihancurkan pakai basoka oh ini ulama oh ini tipu dengan kedudukan selesai penghormatan oh ini ada gila jabatan dengan tahu makanan empuknya setiap orang ini tahu oh ini model orang seperti ini kasih ini aja pasti dia hanyut iblis lah iblis <laughs> karena godaannya begitu luas dan iblis bersumpah loh setiap yang lewat sirotol mustaqim ini pasti pasti ngelundung semua pasti jatuh semua tapi iblis tahu juga ada orang-orang yang memang wah ini nggak mempan saya goda. Yaitu Aladinah Anamta ini. Siapa saja yang ikut rombongan Aladinah Anamta, ya iblis nggak bisa goda. Nah pertanyaannya, apakah kita ini jalan dengan dibawa kafilah bersama kafilah Aladinah Anamta atau kita jalan sendiri? kita bikin kafila sendiri kafila tandingan <guruh> mau jalan kemudian dia ya, siap-siap diyukul dimakan oleh iblis siap-siap diganggu oleh iblis dan iblis mengatakan kalau tidak pakai bendera Allah di habis sama sekarang ini kasus perang di Gaza kan itu Yaman bilang kalau misalnya seliap perahu pokoknya menuju Israel gua sikat <guruh> pokoknya menuju ke sana pasti Dihantam Nah Iblis juga bilang Kalau tidak pakai bendera ala dinan amta, Gua rudal kata Iblis <laughs> Gua tenggelamkan Iya kan? Tapi kalau pakai bendera ala amta Waduh, saya yang tenggelam kata Iblis <laughs> Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya Kita akan Jelaskan lebih jauh Aku luka lihadah wastawfirullah Liwalakum muslimin Allahumma barik lana insya'allah Fi رجب وبلغنا شعبان ورمضان في صحة وعافية وسلامة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نوير قلوبنا بالقران. اللهم نوير قلوبنا بالقران. اللهم نوير قلوبنا, قلوبنا بالقران. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفي مرضانا بالقصور. yang sakit sembuhkan ya Allah saudara kita ulama-ulama kita Allah masfi mardona warham mautana yang meninggal saudara-saudara kita keluarga dari jamaah kita Muhaimin Amin ya Allah Allah mafir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu wa akrim nuzula wa ilar wah walidina wa mahatina mahatikum masyayikhina asadidatina jirarina ahli biladina وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته